Ya MZ, ini ada penjahat yang sedang dikejar polisi, tapi pelakunya ternyata lincah memanjat gedung MZ. Iya, betul sekali. Polisinya malah marah-marah karena kehilangan jejak, padahal pelakunya lagi ngumpet di atap gedung. Ini dia videonya. Dalam rekaman video amatir, ada seorang penjahat lagi dikejar polisi. Sementara polisi yang mengejar seperti kepayahan saat berlari. Ternyata si pemuda dengan cepat memanjat gedung tinggi dan ngumpet di atap gedung. Si polisi yang kehilangan jejak jadi kesal dan menendang tempat sampah. Si polisi mendatangi warga yang merekam momen ini dan memarahinya. Saat ditanya ada di mana penjahat itu bersembunyi, warga yang menonton malah tertawa. Video ini pertama kali diunggah di akun TikTok seorang redaktur media di Inggris. Si pengunggah video juga mempertanyakan bagaimana pelatihan yang dijalani polisi. Namun ada juga yang menduga ini adalah video settingan. Yang jelas, sejak diunggah akhir Juni lalu, video polisi kejar penjahat ini sudah ditonton hampir 5 juta kali.